Halo guys, welcome to the vlog. Di video kali ini, Tim Boy akhirnya bertanding renang lagi loh guys. Mana biasanya kan tandingnya di laut si Tim Boy nih, tapi kali ini Tim Boy balik lagi bertanding di kolam renang loh. Di mana kejuaraan ini merupakan ajang satu tahunan sekali, yaitu Indonesia Open Aquatic Championship 2022. Tim Boy akan bertanding di cabang olahraga renang dan ikutin keseruan vlog Tim Boy bertanding sampai habis dan let's go guys. Welcome to the vlog. Di vlog kali ini bakal seru banget. Kenapa? Udah rame banget, ini bukan lagi latihan, tapi ini lagi kejuaraan Indonesia Open Swimming Championship 2022 guys. Dan kalian bisa lihat di sini lagi pada pemanasan ya guys ya. Dan Indonesia Open ini tuh ajang satu tahunan sekali, dimana di bulan Desember biasanya guys. Dan sekarang mau pemanasan untuk persiapan, aku mau tanding 200 meter gaya bebas habis ini. Langsung lagi kita ganti baju dulu yuk. Oke, udah ganti baju renang, langsung aja kita pemanasan. Tapi aku mau pemanasan di tengah, ikut aku ya guys. Ada GRD di sini, ayo pemanasan. Mager. Udah, gue duluan ya. Pemanasan dulu guys. Ini dia guys, suasana perlombaan Indonesia Open. Jadi seluruh Indonesia dari berbagai provinsi, berbagai kota datang ke sini buat ikutin lomba ini guys. Jadi aku kasih lihat kalian pool yang main poolnya atau kolam utama gitu. Nah ini bagian untuk penunggu atlet, waiting room atlet. Dari sini baru akan di call buat lomba di sana guys. Jadi di sini checklist nama-nama dulu baru ke sana. Aku mau pemanasan dulu guys. Kalian bisa lihat suasananya. Waduh, aku tuh benar-benar selalu kangen kalau satu tahunan sekali nih suasana yang meriah, banyak orang, banyak atlet dari seluruh Indonesia kumpul bareng buat bertanding di sini Indonesia Open. Gokil. Nah, lagi ada pemanasan start. Ini ada 10 lintasan dipakai untuk pemanasan semua. Aku hanya bawa pool boys untuk pemanasan. Gimana langsung kita siap-siap nyebur pemanasan? Yuk, ikut aku yuk. Pakai kacamata, pakai topi. Jangan lupa diikat nanti molor ya. Langsung aja kita nyebur guys. Let's go. Jadi ini start bloknya bisa diatur guys, ada ukurannya, aku biasa 2. Siap tanding guys. Let's go. Ada coaches di sini. Oh my god. Hi. Good luck ya tim. Hi tim boy. Oke. Okay. Buset. Di atas gini. Kayak wasit loncat indah. Ya kita tanding ke depan guys. Di tempat penunggu atlet di depan. Kita ke situ. Checklist nama dulu. Karena bentar lagi mulai aku seri 2 guys. Nah, ini dia tempat penunggu atletnya. Langsung kita ke mas-mas yang di situ guys. Gimana bang? Aku lancar. Seri 2 gue ya? Seri 2.
Gue lintasan? Dua. Oke. Ini ya. Disitu ya. Thank you, Bang. Ini samping aku nih. Siapa namanya? Brian Ramadan. Kau berapa? Kau dua. Kau satu. Masih muda ya, 17 tahun dong? Iya. Waduh, gue 24, tua banget di sini. Good luck ya? Iya. Yeah. Halo. Milenium ya? Kau berapa kamu? Kau dua. Kau samping gue kau dua, aku kau senior umur 24. Buset, gimana nih? Udah semangat yang penting ya. All out. Let's go. Jadi aku seri 2 karena no time guys waktunya, jadinya enggak ada. Jadi di seri-seri awal, tapi enggak apa-apa. Seru-seruan di sini ya. Dimulai dan dipanggil nih, mulai dari seri 1 sampai seri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari seri paling pelan sampai seri paling cepet. Kalau seri paling terakhir itu seri yang atlet-atletnya berenang paling cepet di nomor ini guys. Misalnya ini 200 meter gaya bebas. Jadi seri terakhir itu 10 atlet tercepat di Indonesia ya, bisa dibilang ya, Indonesia Open. Kita langsung pakai kacamata di topi renang biar gak terburu-buru, nanti udah siap ya guys ya. Karena bentar lagi dipanggil. Kacamata dulu. Topi renang. Kita udah ready guys. Semua juga udah pada pakai, udah pasang. Topinya. Nah, tinggal topi. Let's go. Woo, udah lama banget enggak turun 200 meter gaya bebas nih, salah satu nomor sprinter juga tapi masuknya ke middle ya guys ya. Jadi kalau nomor 200 meter gaya bebas ini endurance-nya juga kepake, sprint-nya juga kepake. Jadi harus bisa atur pace 4 kali 50 meter. Jadi ini nomor lumayan tricky guys. Jadi ini benar-benar menarik banget buat kalian tonton. Oke, okay, let's go. Ini abang-abang ini yang checklist nama-namanya bang. Mantap. Buat absensi ya. Sukses ya. Sukses. Semangat. Oke. Yeah. Semangat. Gaskan, gaskan. Hey boys. Go boys. Let's go. Semangat. Jadi atlet-atlet berjuang latihan tiap hari buat dapetin hasil terbaik di nomor ini guys. Gak cuma satu nomor aja, biasanya atlet renang tuh ikutin banyak banget nomor. Karena satu gaya aja ada banyak nomor. Jadi kita fokus dulu ya guys ya. Let's go. Oke, kita udah dipanggil guys, langsung aja. Kita di lintasan 2 guys, let's go. Kita harus prepare dulu di bagian start blocknya. Ini aku biasanya size 2 nih. Oke, ready guys, let's go. Nervous, udah lama gak turun nomor ini tapi seru banget. Guys. Udah lama gak tanding nomor ini. Gila banget, 200 tuh salah satu nomor paling susah. Biasanya aku dulu sempet 159 cuman nih 207 guys ya. Gila, thank you. Berat banget guys ini, 200 bebas nih salah satu nomor yang paling tricky. Distance-nya dapat, sprint-nya dapat, tapi tengah-tengah ya guys. Mantap. Wah, mantap. Hasil lomba itu emang cerminan dari latihan kalian. Jadi kalau latihan emang gak maksimal, jadi emang begitu hasilnya. Kita swim down dulu, kalau habis standing capek gini, laktat tinggi kita harus pendinginan dulu. Tapi aku mau tes laktat dulu, iya, aku mau ikut. Sekarang mau dites dulu laktatnya kira-kira berapa nih.
angkanya guys, laktat 13,7 guys. Ini dia tesnya, hasilnya. Ini cukup tinggi berarti, jadi udah cukup maksimum tadi. Laktatnya 13,7. Kita swim down dulu yuk. Nah ini disamperin sama siapa nih? Halo, siapa namanya? Bila. Mau foto kita? Iya. Let's go, foto dulu. Semangat. Lucu-lucu banget. Halo. Halo, siapa namanya? Raka. Raka. Aska. Aska, mantap, semangat ya. Iya. Let's go. Jangan lupa pas swim down kalian lepas faskin kalian, karena kalau pakai celana tanding faskin yang tadi aku pakai pas lomba itu sangat ketat banget guys ya, jadi bikin paha kalian pegel. Jadi kalian wajib ganti pakai celana renang latihan biasa biar nggak ngepres dan nggak pegel kaki kalian. Oke, langsung aja kita swim down yuk. Airnya berkabut deh, saking banyaknya anak-anak dari seluruh Indonesia pada berenang di sini. Biasanya bening banget jadi berkabut gitu. Jadi gunanya swim down atau pendinginan buat turunin laktat yang tadi aku 13,7 itu laktatnya. Nah, itu supaya makin turun. Jadi badan kalian enggak pegel lagi dan ready buat tanding-tanding next-nya. Nomor-nomor berikutnya maksudnya. Jangan sampai males ya guys sebagai atlet untuk pendinginan atau swim down, oke? Okay? Oh, udah selesai swim down. Kita mau ice bath. What? Gimana, Lek? Lo kuat enggak, Lek? Wah, ini mah ini esnya banyak banget. Aduh, aku gak kuat sih kalau ini sih. Paling 10 detik. 2 Let's go. Yeah. Ya ampun. 2 Wah. Mati rasa. Lagi gimana? Ini kayak di Iceland guys. Woo. Let's go. Ah. Wah. Jangan. Aduh. Rasanya guys benar-benar jadi kutub. Masih tremor aja. Oh ya, ini ice bath itu gunanya untuk recovery buat ngurangin laktat kalian juga. Jadi ada banyak cara buat nurunin laktat kalian. Bisa swim down kayak tadi atau pendinginan, bisa ice bath juga, bisa di shaking atau massage, bisa stretching juga bisa. Kasih makan pisang juga, potasium dan air putih, jangan sampai dehidrasi guys, itu bantu buat recovery kalian. Oke. Oke guys, segitu aja hari ini. Seru banget.
Jangan lupa kalian like, comment, and subscribe karena keseruannya masih banyak lagi. Dan ini udah di penghujung Desember dan nanti aku bakal banyak bikin konten baru lagi dan kita menuju